Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Hafizurnay. Kali ini kita akan mereview mobil camper kami di Ford Everest tahun 2007. Nah, jadi beginilah penampakan mobil camper kami. Kami hanya melakukan modifikasi sederhana tanpa merusak bagian dari mobil. Nah, di bagian belakang ini kami buka bangku jok paling belakang dan kami ganti dengan menempatkan box camper ya. Di sini ada beberapa laci. Laci yang pertama ini ukurannya pendek tapi tinggi dan dalam. Kemudian laci yang kedua ini ada dua tingkatan ya. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu. Laci yang pertama adalah tempat baju ya, teman-teman. Nah, di sini satu laci ini kami tempatkan semua untuk baju. Laci ini cukup lapang ya. Jadi cukuplah untuk persediaan baju kami berlima selama 2 atau 3 hari. Oke, mari kita lihat laci yang kedua. Nah, teman-teman, di laci yang kedua ini kita ada dua bagian ya. Nah, bagian yang depannya ini kita tempatkan untuk peralatan camping. Ada lampu, kemudian ada hammock. Kita juga ada sediakan kabel listrik ya. Kemudian ada kelambu, baterai dan lain-lain. Nah, di sini kita tempatkan untuk peralatan camping. Kemudian yang di belakangnya, nah ini bagian peralatan memasak. Ada mie instan, kemudian ada cemilan-cemilan, kemudian ada minuman ya. Di sini ada kuali, piring, dan gelas ya. Jadi semua peralatan memasak kita tempatkan di sini. Oke, nah ada bagian tersembunyi nih di sini teman-teman. Nah di sini ini adalah tempat meja lipat. Nah, karena ketika camping meja lipat itu sangat dibutuhkan teman-teman. Jadi di sini khusus kita tempatkan untuk meja lipat. Jadi kita masukkan meja lipat ke dalam dan kita tutup seperti ini. Nah, rapi teman-teman. Oke teman-teman, meja ini sengaja kami gantung ya dengan lacinya supaya meja ini ikut bergerak bersamaan dengan lacinya. Jadi juga tidak repot-repot ya ketika kita buka lacinya. Kalau misalnya tidak digantung nanti mejanya itu harus kita keluarkan dulu. Tapi ketika ini digantung kita tidak perlu lagi mengeluarkan mejanya. Oke. Oke, sekarang kita lihat bagian tempat tidur kita ya teman-teman. Nah, di sini cukup untuk 2 dan 3 orang ya. Panjangnya ke depan itu sekitar 160-170. Cukuplah untuk tinggi saya sampai kaki. Kemudian lebarnya itu sekitar 110 ya, sampai 120. Kalau untuk traveling road trip, kemudian kita tidak sempat buka tenda, jadi kita semua akan tidur di dalam ini. Oke, mari kita lihat dari sampingnya.
Nah, inilah penampakan dari bagian samping ya teman-teman. Jadi tempat tidur ini posisinya antara jok tengah ya sampai jok nomor 3 di belakang. Cukup panjang ya teman-teman, karena mobil Ford Everest ini cukup panjang dan luas. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya untuk tidur. Tinggi saya ini 170 cm ya teman-teman. Jadi beginilah posisi saya tidur. Bantal pas di ujung. Nah, jadi kaki saya itu pas di ujung tempat tidurnya, teman-teman. Jadi cukup panjang dan ini cukup mengakomodasi saya ya. Khususnya yang paling panjang ya. Kemudian untuk lebarnya, kalau misalnya dalam keadaan terpaksa, ini bisa bertiga teman-teman. Paling pinggir itu bunda, kemudian di tengah-tengah ini bisa adek ya. Oke. Aduh, panas teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan melihat kondisi mobil sebelum tempat tidurnya kita bentangkan ya teman-teman. Jadi untuk tempat tidur di belakang, kita sengaja memilih busa yang tipis ya. Tebalnya itu sekitar 5 cm. Kemudian kita bungkus dengan kain sejenis kain jok ya. Untuk mobil kami masih memakai semua perlengkapan standar ya teman-teman. Jadi tetap ada kursi depan, kemudian juga kursi tengah juga tetap ada. Tapi nanti bisa difungsikan sebagai tempat tidur. Nah, jadi caranya yang pertama ini adalah kita akan lipat jok tengah. Oke. Setelah jok kursi tengah kita lipat, kemudian kita lipat lagi busa yang di belakang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Jadi untuk tempat tidur bagian tengah dan belakang sudah ready ya teman-teman ya. Ini anak-anak sudah bisa tidur, saya juga sudah bisa tidur. Kemudian bagaimana caranya untuk melipat yang di bagian depan ya teman-teman, sehingga juga bisa dijadikan tempat tidur. Kita buka dulu sandaran kepalanya ya teman-teman. Ini bisa di... Kemudian aqua ini akan kita geser ke tengah ya teman-teman. Jadi kursi depan ini akan kita rebahkan ya. Nah, ini cukup untuk satu orang ya tidur ya. Biasanya kalau misalnya dalam perjalanan anak-anak sudah tidur duluan di belakang, ya mau nggak mau kadang-kadang saya juga akan tidur di sini. Jadi dalam keadaan terpaksa ya, saya bisa tidur di sini. Ini cukup panjang ya teman-teman. Dan ada jarak ya antara jok yang depan kepalanya. Jadi ini bisa kita taruh bantal nanti.
Sekarang kita buka bagian kiri ya teman-teman. Nah, kita buka dulu sandaran kepalanya. Oke, setelah sandaran kita lepaskan dan kita rebahkan ya teman-teman. Kita majukan dulu dikit. Oke. Nah, teman-teman sudah siap ya tempat tidur untuk satu orang lagi. Nah, kadang-kadang dalam situasi tertentu ya teman-teman, saya akan tidur di belakang sama adik dan bunda. Kemudian bagian depan ini kakak sama abang. Kalau untuk kakak dan abang ini cukup panjang ya teman-teman. Baiklah, inilah penampakan dari mobil camper kami ya teman-teman. Ketika semua tempat tidur sudah kita susun ya. Untuk bagian tengah dan belakang tempat tidurnya cukup lapang ya teman-teman. Kemudian untuk bagian depan dengan merebahkan jok kursi depan sudah cukup ya untuk mengakomodir dua orang lagi ya teman-teman. Demikian teman-teman review singkat peralatan camping kami. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Happy Journey. Supaya Happy Journey makin semangat ya untuk membuat konten-konten informatif lainnya. Oke, terima kasih. Dadah.